Nyubles sih orang mbak, nyubles mbak. Nyubles. Hehehe nyubles, oh nanti nyubles isan malah kucur gue. Tutorial coro nandur daun bawang lonjang nek ning kene guys sing marai pedes ning moto iki pedese kaya kenangane karo mantan yo ora menawa iki. Selamat siang menjelang sore menjelang malam guys. Ya iki yo meh sore tapi yo cehawan. Ini yo engko yo tetepi yo tetep bengi. Selamat datang di channelnya Mbak Novi Petani Happy. Kalau enggak happy namanya juga bukan petani. Petani iki selamanya tetep happy. Tandurane ijo-ijo yo tetep happy. Iki tutorial coro nandur daun bawang lonjang nek ning kene guys sing marai pedes ning moto iki. Pedese kaya kenangane karo mantan. Yo ora menawi. Nah iki tutoriale pokoke didelok wae iki engko carane nglebokke nyanggon nganu. Ngopo kuwi nglebokke lonceng nyanggon plastik mulsa ngono. Nyubles ya ora Mbak? Nyubles Mbak. Nyubles. Hehehe nyubles. Oh, malah dicubles isan malah kucur kowe. Engko carane ngene iki, guys. Ini iki ya, tutoriale iki arep tak warai doan iki. Yo ora tak warai ding yo sharing-sharing yo dhewe. Tu sharing-sharing, aku juga pemula lagi. Amlah ini harus diperidili dulu. Ini daun-daun yang udah kering harus diambilin dulu. Tanahnya diambil nanti biar tidak memacu pembusukan. Yora, Ya bos. Nah, nanti sesudah diperidili kayak gini kita ambil dua-dua. Tapi hati-hati oyotnya, akarnya jangan sampai nggak ada diambil nggak ada akarnya nanti ditanam juga nggak hidup. Pertama-tama dibolongi. Nah, terus dilebokke ngene iki. Kita harus pilih bibit yang bagus. Nah, ini agak udah tua, bibitnya udah tua. Dan bibitnya ini tidak keriting daunnya. Kalau nanti daunnya keriting, pertumbuhannya itu sangat sulit. Kita harus pilih bibit. Nanti ini akarnya kita ambil segini. Nah, kita ambil lalu nah caranya begini. Caranya cukup mudah. Ini mulusnya kita lubangi dulu. Mak jelep. Nah, mak jelep oke, agak dalam ya. Jelep oke. Nanti kita cabut. Jangan lupa nyabut nanti ya. Kalau telat nyabut fatal. Nah, kita masukkan. Daunnya kita masukkan. Nah, kalau wanita kayak gini nih. Ini kalau wanita ini nyublesnya enggak luwes. Ya enggak luwes. Kayak gini sudah dilubangi, nanti kita pilihin dua-dua aja ya guys, dua-dua nandurnya itu dua-dua. Yo ora Mbak, nandure loro-loro. Nak wis loro iki berpasangan lanang wedok, engko akhire manak guys. Iki sing wis tak tandur wingi kemarin. Ini isi lubangnya itu satu baris ini ada sekitar 30 kali 5 ya 150 lubang. Soalnya ini tanahnya cuman sedikit guys ya, maklum. Mau carane ngene iki. Carane ya lebokke, jelep. Tarik. Nah, lebokke jelep tarik. Ayo tarik. Nah. Nah, iki guys, iki tukang nandur loncang. Nanti kalau udah besar katanya mau buat beli mobil, mobil-mobilan. Caranya cukup mudah ini. Ini sebelum ditanam kayak gini ya biasa kita rotari, ini saya rotari dua kali, saya cangkul manual yang pertama, terus yang kedua itu juga manual. Sembari dikasih pupuk, pupuk kandang sama pupuk majemuk NPK 16 16 16. Nanti bisa dikasih NPK hijau juga enggak apa-apa. NPK apa ya jenenge, selali aku biasanya tak campuri ngono kuwi karo pupuk kandang. Nanti untuk pemupukan kedua ya terserah mau pakai set A juga bisa, atau mau pakai NPK mutiara biru
Ya kalau saya sih masih pakai set A dikit sama NPK 15 Ponska. Wah iki wis cuacane iki malah bisa rudian iki, guys. Iki tak lanjut nandur dhisik.